Iya Bu. Makasih. Ya. Kayak narang mungkin. Nah, tadi bisa dijelaskan, tadi seperti apa? Leh, mic-nya mana, Leh? Apa aja tadi kejadian? Nah, apa aja? Enggak ada sih, cuman ditanya-tanya lihat, aja. Lihat sini list, kameranya. Depan, tanya-tanya tentang apa aja? Kamera. Tentang ya kasus yang sedang berjalan ini lah semuanya. Tadi ditemui oleh siapa aja di dalam? Diklarifikasi mungkin ya, ketemu siapa? Enggak tahu, belum kenalan. Jadinya damai atau gimana Kak Inara? Wawancara. Jadi kelanjutan damainya seperti apa? Iya, kalau dari aku on process, karena mereka kan ya mereka duluan ya, maksudnya yang mengajukan untuk bisa sama-sama RJ. Jadi ya aku tunggu kelanjutannya dari mereka aja gitu. Berarti kalau pihak sana agar perdamaiannya berjalan lancar, apa aja yang harus diturutin, persyaratannya apa aja kalau dari Nara sendiri? Gak ada sih, damai ya tinggal damai. Gak ada. Tapi kalau dari Kak Nara sendiri mungkin menginginkan seperti apa sih Kak? Damai atau tetap lanjut ya. Gitu Kak? Ya, baik lagi sih tergantung mereka. Etikat baik. Etikat baiknya seperti apa? Kalau misalnya memang mereka ada etikat baik ya, kenapa nggak kita hargain? Kak Inara, maaf nih, kan kasus yang di maksudnya perceraian yang di PA kan belum selesai ya Kak. Tapi sebelah sudah ganding perempuan atau udah show nih kenalin calonnya gimana nih Kak Inara? Oh, emang udah dikenalin ke media? Enggak, waktu itu sempat ketemu. Spill. Oh, ya. Depan, Mbak. Ya, apa ya? Di sini lagi. Harapan aku semoga enggak digerebek RT. Oh, tapi anak-anak tahu enggak sih? Anak-anak mengetahui enggak sih? Maksudnya digerebek RT maksudnya gimana ya? Karena statusnya kan masih suami istri secara negara. Berarti harus selesaikan masalah ini dulu baru boleh pacaran dengan dia. Oh iya dia. Dong jelas kalau enggak dihitungannya kumpul apa? Sapi. Oh, tapi kenal sama si siapa Kia itu ya? Kia Putri. No comment. Kak, ini gimana Kak kemarin si mertua Kak Amatan maksudnya mertua menggandeng pacaran iya, si Buda enggak ikutan ngurus. Udah dikenalnya belum sih Kak dengan enggak tahu urusan, enggak tahu menau. Kak, kelanjutannya nanti akan seperti apa adanya kasus yang di PA juga belum selesai, yang di Polda juga ini masih berjalan. Ya kita ikutin aja lah proses hukumnya. Dari awal kan juga bukan aku ya yang memulai. Nah untuk nafkah sendiri kan masih kekeh 12 miliar itu seperti apa sih Kak? Iya itu untuk inilah, untuk keperluan anak-anak sampai mereka selesai kuliah. Kalau misalkan dari sebelah kan dibilangnya nggak mampu ya Kak, kalau plus 12 miliar. Kalau dari Kak Inara sendiri ngasih opsinya kayak apa sih? Misalnya 12 miliar itu dicicil Kak atau per berapa kali? Itu sih ranah hakim ya. Hakim yang lebih tahu. Jadi apa sih masuk selanjutnya gimana nih Kak akan pengadilan apakah yang sudah persidangan perceraian nanti Kak ke depannya? Insya Allah nanti kalau ada sidang kesimpulan bisa aku datang. Dari Kak Indra sendiri mungkin keinginannya seperti apa sih? Apakah cepat selesai semuanya atau seperti apa? Oh iyalah jelas harus pengen cepat selesai semuanya supaya apa bisa fokus ke bisnis aja gitu sama anak-anak. Iya ditambah mungkin sekarang kan ada bisnis baru dengan adanya kayak gini itu. Ada apa baru? Bisnis baru dan sebagainya dengan ada maksudnya kayak seperti ini pemeriksaan dan sebagainya itu mengganggu aktivitas dan betul, itu udah jawabannya Mbak. Mungkin bisa tanyakan langsung ke Mbak. Waduh. Yang bersangkutan. Berarti pick yang 12 miliar itu harus dituruti oleh si Virgon ya? Harus dituruti ada Virgon atau iya, iya kan untuk anaknya ya, daripada jatuhnya ke anak orang. Anak-anak masih nanya nggak? Masih nanya nggak sih Kak? Udah 5 menit papanya kemana? Ada jagi lagi guys. Enggak sih. Mereka juga enggak terlalu ngeh kayak gitu-gitu. Kayaknya untuk hari ini mungkin ada keterangan apa yang kita tunggu? Keterangan apa tuh? Ya kita tunggu aja lah proses hukumnya seperti apa. Soalnya memang bukan ranah aku sih, karena harus penyidik yang jelasin. Berarti kegiatan di pagi terus tuh penambahan keterangan atau gimana Kak? Penambahan keterangan. Udah ya. Permisi mau lewat. Makasih. Permisi ya Kak Inara. Iya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam.